Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu umi dari kandang ATRP Metro Farm atau Alus Community, komunitas ayam lekelekpo. Kali ini saya bahas putar dunia peternakan ayam Bangkok Sop. Salah satunya saya akan membahas untuk perbandingan antara obat minum pada ayam, yaitu antara obat ramuan Vitacik atau lebih bagus Neubro ya, atau lebih bagus dengan rempah-rempah biasa. Baik teman-teman semuanya, sambil sedikit menjelaskan, yang pertama yang bagus untuk ayam atau terutama pada anakan ayam yang dicampurkan atau diraukan pada air minum adalah dan menggunakan obat ramuan herbal alami. Namun dalam rempah-rempah tersebut itu secara pembikinannya itu agak sedikit ribet ya, dan dimulai sekarang dengan menggunakan ramuan-ramuan khusus seperti salah satunya ada obat Vitacik dan Neubro. Itu adalah kedua obat yang dimana baik sekali untuk ayam ya, untuk pertumbuhan salah satunya, dan yang pasti tidak akan menghambat serta menghilangkan adanya stres pada ayam. Bisa diberikan setiap sore hari atau bisa diberikan setiap air minum habis ya, tidak untuk dianjurkan berlebihan ya. Dalam pemakaian tersebut itu bisa dihentikan satu minggu pemakaian, setelah itu dihentikan menggunakan air putih ya. Jadi pengobatan itu bisa dilakukan setiap sore pagi atau sore hari, dan setelah itu jangan langsung dikasih obat lagi ya. Pastikan dulu digunakan menggunakan air hangat atau air biasa ya, jadi kondisi obat tersebut itu bisa bekerja. Jangan langsung dipaksakan dengan kondisi salah satunya yaitu memaksakan dalam obat yang dimana setiap habis dikasih obat itu tidak baik ya. Untuk masalah perbandingan bagusan mana itu tergantung teman-teman semuanya ya. Kalau menurut saya itu tergantung dalam ayamnya atau teman ayamnya tersebut itu bagaimana. Namun yang jelas semuanya itu bagus, cuman itu semua tergantung dalam diri kita untuk mengatur dengan benar sehingga tidak akan mengecewakan pada pertumbuhan ayam. Nah, ini di sini usia 1 minggu ya. Anakan ayam Derean yang pada video sebelumnya saya telah mengupload tentang masalah ayam jenis Derean BK klasik ya. Ini ayamnya seperti ini. Dikawinkan dengan ayam juga BK klasik dari pejantan dan betinanya sama ya. Ini untuk ayamnya masih umuran 1 minggu. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah sedikit gambaran atau penjelasan tentang mengenai lebih bagus mana obat minum untuk ayam antara Vitacik, Neubro dan ramuan alami ya. Itu tergantung dalam teman-teman semuanya. Bila ingin bertanya-tanya langsung aja komen di kolom komentar, dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia peternakan ayam Bangkok dan ikan lele. Alus Community, komunitas ayam lekelekpo. Mantap.